Pegang mide. Lagi-lagi. Oke okay guys, kita udah mau rapat nih. Sinden ya. Dulu, sinden. Kita udah mau rapat di fakultas. Oke, okay, jangan lupa. Ngumpul. Oke. Ngumpul dulu. Hari ini kita akan rapat persiapan untuk One Dekade Kisah. Satu dekade kisah. Alhamdulillah kita hari ini akan melakukan rapat bersama anggota komunitas seni adab. Yang dimana nantinya dalam rapat ini kita akan membahas seberapa banyak persiapan dan seberapa rampung persiapan kita di untuk menghadapi satu dekade nanti. Dilanku 998. Like male dung so top like make male dung pombos jawab pombos top like male dung pas pada saat itu dinas dong itu juga berjalan, kita sudah sewa tempat masih Wadu kader, kita mulai besok. Saya mau lempar ke teman-teman, apakah kita pentas tanggal 27 dan teman-teman yakin? Saya lemparkan dulu. 23 hari kan pada tanggal 27? Tidak. Tidak usah hitung tanggal 27, minus 2 minggu ini kita hitung. Saya... Hah? Ada yang berani komitmen? Saya berani. Kalau untuk yang pertama yang harus kita kerjakan adalah mulai dari sekarang, setiap divisi masing-masing mempertanggungjawabkan kewajibannya sebagai anggota bisa. Seperti contohnya di divisi tari. Di divisi tari mulai dari sekarang harus mempersiapkan apa-apa yang dipentaskan di jiwa DKD. Begitu pula di divisi musik, lensa dan lain-lain. Masing-masing harus mempersiapkan apa-apa yang ingin ditampilkan di jiwa DKD. Oke. Itu apa? Saya tulis dulu apa? Apa lagi satu? Lupa. Modern. Berapa lagu yang mau dipentaskan? Enggak mau dihadirkan di panggungnya? Tiap kalau ya bahasa kita sudah harus menebar layar. Kapan itu tidak? Maksudnya, kan kita juga PP di promosi ini buat undang PPS pakai skema lain, jadi tahu seberapa jauh nih, harus kita tentukan tempat atau bagaimana kan? Kita tentukan tempat itu juga saya tidak bilang memberikan space untuk teman-teman untuk tahu yang seberapa jauh persiapan kita. Tapi untuk masalah gedung, 10 juta per malam. Per malam. Kedua, gedung kesenian, 4 juta. 4 juta. Dharma wanita, yang tempat kemarin, teman-teman mau setuju atau tidak? Tidak. Persoalan panitia wadah-wadah sudah ada. Jauh sebelum Temi di garam itu sudah ada.
Cuman karena beberapa dari tim ONDKD turun juga dari tim ini, jadi agak apa, bisa dibilang agak lama dia mandak. Dia bisa kasih kita buat konsumsi. Yang jelas logonya terpampang di spanduk tak. Oke, bisa minum. Saya biasa tangan aku juga. Oke, untuk merencanakan sebuah agenda besar komunitas seni adab, saya harap partisipasi dari teman-teman. Karena nama akan mati tanpa karya. Adab Kisah! Ikut. Daftar ke grup. Aman.